Pemirsa, kita ke informasi lain. Siapa bilang untuk usaha butuh modal besar? Ini ada guru ngaji di Kabupaten Bekasi hanya bermodalkan kenekatan dan uang Rp50.000 untuk memulai usaha keripik ubi. Ya, lewat keuletannya Faisal Bahri mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah. Inilah berani berubah, modal Rp50.000 guru ngaji jadi pengusaha. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, ya lalu saya resign, ya setelah resign sempat menganggur selama 6 bulan, dan akhirnya saya mencoba memulai bisnis keripik ubi. Nah dulu itu waktu awal mulai modal saya itu cuma 50.000. Nah itu cuma awalnya nyoba-nyoba ya. Nah, akhirnya laku. Nah akhirnya muncullah ide bikin keripik. Nah saya spesifikasi lagi tuh keripik singkong atau keripik pisang kan udah banyak. Nah akhirnya saya lihat pasar ya. Nah, di pasar itu yang belum ada adalah keripik ubi. Awal sebelum pandemi itu, sehari itu sempat di angka 500 piece ya, bahkan pernah pemesanan itu satu minggu itu kita ngirim 4.000 piece ya. Sampai mempunyai hampir 14 karyawan. Nah, lalu datang pandemi ya. Akhirnya semua omset hampir 100% turun. Tapi balik lagi, yang namanya usaha nggak boleh nyerah sampai di sini gitu. Akhirnya saya mencoba bangkit lagi, saya nyoba lagi dari minus, bahkan ini alhamdulillah sekarang udah mulai stabil nih pemesanan. Nah, terus juga udah mulai bisa memberdayakan tetangga-tetangga sekitar. Sekarang itu alhamdulillah omset itu sudah di angka 30 sampai 40 juta per bulan. Selain saya usaha keripik ya. Nah, malam harinya itu saya biasanya mengajar ngaji anak-anak kecil. Setiap usaha pasti mengalami kegagalan, dan kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali. Tetap semangat, jangan menyerah, dan berani berubah.